jam lah dari semenjak dia dilahirkan dengan proses sesar, tapi apa ada kenangan tersendiri buat saya sama istri sama anak-anak saya, kakak-kakaknya, bahwa masih bisa melihat anak saya walaupun keadaannya sudah menjadi almarhum. Waktu dibawa ke kamar dan anak-anak saya lihat, istri saya lihat juga sudah jadi almarhum, tapi ya alhamdulillah masih bisa melihat untuk terakhir kalinya lah. Jadi dan selama proses kehamilan juga tidak ada kejanggalan, normal. Kami juga rutin periksa USG juga, jadi USG juga normal, jantung normal, semuanya normal sempurna. Sampai hari H proses sesar itu baru itu juga masih sempurna, masih ada tangis yang kencang gitu kan, tapi lama kelamaan tangisannya berubah pelan-pelan dan harus dokter inisiatif harus ambil tindakan dengan memasang oksigen. Nah, saya disuruh tunggu 1 jam, saya dipanggil lagi harus masuk ruang inkubator dan ada penggantian dari oksigen tabung ke oksigen mesin gitu. Jadi saya setuju aja, lakukan yang terbaik buat anak saya nggak pikir apa-apa, hanya ingin anak saya normal, sehat kembali, itu aja. Sampai diambil tindakan, saya tunggu lagi di luar sampai 1 jam, dipanggil lagi, belum ada perubahan, harus ada infus. Nah, dan juga dibantu dengan alat pernapasan buatan itu yang kayak petan gitu lah, saya nggak paham gitu. Dilakukan sampai jam 4 itu ya sempat naik tingkat apa yang di mesin itu, tapi ya langsung drop lagi, ya disitulah anak saya menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi saya sudah tunjukkan kepada anak saya bahwa ini perjuangan dokter, perawat, rumah sakit dan orang tua sudah maksimal, tapi Allah berkehendak lain gitu kan ya. Kami sudah maksimal, orang tua juga sudah maksimal, berikan yang terbaik buat anak saya. Ya Allah yang memberi yang terbaik juga, Allah panggil anak saya. Dan alhamdulillah dalam keadaan suci, masih meninggalkan kami dan insya Allah jadi tamuan kami di akhirat. Amin. Di anak saya itu, dari anak pertama sampai keempat, enggak ada riwayat penyakit atau apa, itu asma atau apa, enggak ada, normal semuanya. Walaupun sesar lahirnya, normal aja. Jadi anak yang kelima ini aja yang ada sedikit gangguan nafasannya, tapi itu yang sangat jadi menurut keterangan dokter setelah meninggal itu, ini jadi asupan oksigennya itu yang harusnya 100% lah gitu, ini di bawah 60%, jadi dia tembakannya nggak begitu kuat, melemah, tambah lagi apa namanya keadaan yang masih bayi yang butuh asupan oksigen banyak gitu kan, jadi makin melemah, makin lemah. Kenapa? Kenapa mas waktu di dalam kandungan tidak terdeteksi? Karena sudah beda alam, jadi dalam kandungan masih oksigennya dari ibu gitu kan. Sudah beda alam, sudah beda lagi. Nah itu mungkin yang membuat ada sesuatu di dalam pacuan oksigennya di dalam isyarat-isyarat itu ya apa ya namanya ya. Nah, kalau di saya pribadi nggak ada, cuma biasanya kalau istri itu dari anak pertama sampai anak keempat itu mempersiapkan kelahiran dari tempat tidurnya, yang kecil-kecilnya, pakaiannya, guritanya itu disiapin semuanya full gitu. Tapi yang ini seadanya aja dengan alasan, tapi nanti kalau bayi mah cepet gedenya gitu kan, masuk logika gitu kan, cepet gedenya, jadi cepet ganti nanti yang ini buat sementara dulu gitu. Jadi nggak full. Jadi ada yang adik saya, gue nyumbang ini, aku nyumbang tempat tidur adik saya, aku nyumbang ini yang jadi udah dibeliin sama mereka semuanya, jadi tempat tidur ya buat naruh almarhum akhirnya untuk disolatkan, jadi masih berguna walaupun pakai sekali. Jadi ya yang paling berat lagi saya menyampaikan ke istri gitu loh, dari ruang bayi pas anak saya nggak ada,
saya menyampaikan ke istri bagaimana ini gitu kan, istri masih dalam kondisi baru operasi, ini yang berat, yang paling berat buat saya. Jadi akhirnya saya rebutkan sama perawat, bagaimana dok ya cara kasih tahu istri. Akhirnya Mas Yadi, bagaimana setuju nggak kalau kami dulu yang menyampaikan, tapi kami ini aja, say hello aja, baru Mas Yadi yang nyampein. Tapi baik dok, tapi anak saya dibawa ya dok, biar istri saya bisa gendong untuk yang terakhir kalinya. Dia nggak gendong dari habis lahir itu kan, ya langsung ada penanganan. Jadi perawat baru masuk, dua orang, saya udah nggak tahan. Mungkin dia baru ngomong sedikit, saya langsung masuk, saya langsung peluk. Sebenarnya ada apa sih, ada apa sih, ya anak kita udah nggak ada. Wah udah pecah semuanya lah, nangis gitu kan. Anak saya yang pertama sampai yang keempat itu ada semuanya, saudara-saudara saya juga ada, keluarga saya, jadi nangis semuanya. Ya ada perawat memberikan masukan, kondisinya sudah kami upayakan maksimal, tapi kalau kita gak baik ya. Jadi apa, saya pernah main sinetron menyampaikan hal itu kepada lawan main saya di sinetron, tapi ini yang terberat, ini kenyataan gitu. Jadi ya Allah, ini berat banget saya sampai minta bantuan, itu yang paling berat buat saya.